Ya. Ya. Mantap, ini project 4x4 Isuzu LF NLR, ada sasis bis, beberapa unit yang kemarin telah datang dikirim ke garasi sekarang sudah masuk semua ke workshop dalam proses pengerjaan. Isuzu NMR 6 roda siap modifikasi 4x4 project, sudah proses pembongkaran. Dan yang ini unit Hino. Hino Euro 4500 baru masuk kemarin. Langsung proses pembongkaran. Project 6x6. Double gardan. Ini juga sama, cuma ini mobil second karena modifikasi di sini tidak harus mobil baru dari showroom atau dari dealer ya, mobil bekas pun bisa dimodifikasi. Yang itu Vector X, Vector X sudah hampir selesai proses modifikasi 6x6. Kalau untuk panjang sasis hampir sama dengan yang Hino 500, karena untuk sasis pendek biasanya dipergunakan untuk dijadikan dump truck ya. Ini kendaraan-kendaraan untuk siap tempur di medan berlumpur. Vector X FN 62 proses modifikasi 6x6. Untuk pada bagian roda belakang sudah selesai semua. Roda depan juga sudah selesai. Sudah terpasang semua, tinggal pada bagian tengah yaitu transfer case. Ini masih proses. Dan ini adalah tampilan gardan untuk Vector X 6x6. Transfer case sudah terpasang, tinggal pemasangan untuk bagian propeller depan. Sama knalpot belum terpasang. Untuk sistem prelock, ini langsung sistem otomatis ya, terkunci. Tidak seperti pada kendaraan truk 4x4 yang harus menggunakan sistem prelock kunci atau buka. Kalau kita lihat ke bagian dalam, kita harus naik agak tinggi karena ada penambahan ketinggian pada kendaraan modifikasi 6x6. Oke, ini di dalam ruangan Vector X. Ini ada satu tuas untuk mengoperasikan yaitu Hack Neutral Low. Jadi ini untuk mengoperasikan percepatan pada kendaraan modifikasi 6x6. Untuk mengaktifkan 6x6 ada pada tombol ini, menggunakan tombol on off. Ketika 6x6 aktif, lampu ini akan menyala. Oke, ini pada Vector X. Lumayan agak tinggi. Kalau untuk sistem transmisi semua udah mengetahui lah ya, pada Vector X.
Oke, turun agak susah, tinggi. Dan ini unit Isuzu ELF NLR atau mikrobus ya. Ini sudah hampir selesai proses modifikasi 4x4. Untuk ban sudah diganti. Untuk gardan depan sudah terpasang, tinggal pemasangan bagian tengah yaitu transfer case. Untuk sistem pre-lock kunci ya, on off. Free atau lock tinggal kita putar untuk mengunci. Dan ini belum dibongkar karena baru masuk. Ada beberapa unit kendaraan yang belum dimasukkan ke workshop, masih ada di garasi, yaitu ada beberapa unit bus dan kendaraan truk. Ini masih proses pembongkaran. Kalau kita lihat, kalau yang ini sudah mulai terpasang pada bagian tengah, yaitu transfer case. Kita lihat untuk transfer case ini posisi agak gelap karena kurang penerangan pada bagian dalam. Kalau bis lebih tertutup, transfer case. Dan ini belum proses pembongkaran karena baru masuk ke workshop, baru ada space tempat ya. Ini kendaraan bis didesain khusus untuk modifikasi 4x4. Terlihat pada bagian ini sangat sangat ceper ya. Oke, bagian bawah hanya ada beberapa senti. Dan ini untuk transfer case yang bus ya, sama menggunakan Isuzu Blimping. Untuk transfer case menggunakan part yang sama semua, hanya yang membedakan pada bagian planknya. Ini untuk tapak propeller. Ini akan mengikuti sesuai kendaraan yang masuk untuk dimodifikasi. Unit vektor yang kemarin sudah masuk, mulai proses pembongkaran. Depan. Oh. Ini doang ini, apa hero ini bagus. Ada yang ini karena lubangnya di 8. Coba ntar kalau yang ini lubangnya 10-10 ini. Ada yang masuk ini. Apa ya? Mekanik kita lagi santai. Ini spesialis mekanik 6x6. Mas Hadori. Malu-malu dia. Bongkar apa sih, Ki? Tayo. Tayo udah gua ini. Ini yang bukan kurang rumian grup anjing. Thank you.
ini. Yuk, banyak drama. Besok aja.